mulai ceritanya gimana Mbak Nilam? Yang guru marahin Mas Rian. Ternyata ya, pendakwah kita gara-gara Mbak Firda ini, Mas Rian jadi sasaran. Itu kenapa alasannya? Ya kan di sekolah kan enggak boleh aktifkan HP, tapi ini dia aktifkan HP terus nyebar sampai semua guru tahu. Berarti guru-guru ya nonton ini. Iya, cuma aduh memaklumi karena memang viralnya viral yang positif bukan yang negatif. Cuman aku juga itu kan jam kosong itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Oh, padahal dia ya, biasa. jadi ketahuan. Jadi buka dong. Yang teman sendiri. Terus Mas Rian itu biasanya di sekolah juga kayak gitu. Gak kayak tahu. Gitu ngapain maksudnya kayak gitu? Oh iya ya kayak gitu tuh ngapain? Juga suka membuat kegaduhan. Oh enggak pernah. Ini enggak satu kelas, ini satu kelas. Oh, ini satu kelas. Iya. Tapi ini enggak satu kelas juga ada cerita. Soalnya ini jalan-jalan kan sukanya. Oh, iya. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Kamu itu taman wisata ya. Jalan-jalan. Terus gitu. Suka ini balas semangatnya guru biasanya. Terus ini kelas lain. Iya. Tapi satu sekolah. Iya. Nah, itu pendapat dari kelasmu tentang Rian wes. Titik-titik ayo lo. Dari tadi kamu enggak ngomong. Ayo kenapa? Tawa. Emang terkenalnya konyol gitu. Tapi kalau misalnya dia kan konyol ya terkenalnya. Tapi ternyata di sisi lain itu terkenalnya pendakwah gitu. Itu orang teman-temanmu gitu masih mau menerima? Ya, masih. Masih. Malah ya masih mau mendengar ya. Iya. Banyak kan aku pikir, "Aduh, lu ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Memunah. Ngomong apa sih? Tercat." Dengar ya. Iya malah ditangkap gitu. Masa ada bayaran nih. Tak ajari kan sebagai apa sebulan anak IPS. Ya misalnya ditangkap arek situ jalur ono ae 200. Arek 2 kan 400. Arek 200. Main. Sehari. Ditangkap. 200 rupiah 200. Jadi itu trik bisnis. Itu ngamen gitu. Aku mengejari kesesatan ini ya, maaf ya Mas Rian. Tidak masalah, bisa tapi mencoba. Tapi berarti suatu kelas mah? Sekolah. Satu sekolah. Saya paling memang suka, paling membuat kegaduhan memang paling suka dari dulu Mbak. Apalagi kalau guru saya, teman saya bilangnya keliru. Kemana dia? Sakit dulu dari kemarin. Kan kita orang bohong dong. Bohong sakit ya dari kemarin, sakit ya dari Gusti Allah loh. Ya apa sih? Rian, enggak Mbak saya ada mantar. Enggak Bu. Tidak mulai, enggak pada mantan. Loh, jadi gak enggak mau betul-betul bu, kalau tumpahi gak kuat enggak mau. Gimana kata-kata yang... Artinya, Rian gak bawa sepeda motor, tapi dinaiki gitu. Ternyata kok guru-guru itu bawa gitu. Ya kan dinaiki bu, gak kuat kalau dibawa. Tapi emang bahasa Jawa itu udah enak gitu loh. Jadi yang di luar Pulau Jawa gimana ini enaknya ya? Ada bagian translate, tapi silakan Anda guyu kalau saatnya saya bisa bahasa Jawa saja ya. Kalau pakai bahasa yang anu, saya nadanya biasa saja. Tapi nek kadung gawe basa Jawa, ya iki masalahe. Walaupun bicara biasa guyu ta. Pertanyaanku, nih. Mungkin aku enggak ngerti nanti yang lain bakal tanya gini apa enggak. Pendakwah favorit. Aku Cak Nung. Kita sama ya mungkin cocok. Pendakwah paling saya suka Cak Nun. Cak Nun. Wih, sama. Sama mana? Yang kedua yang ahli sejarah yang paling saya cinta Gus Ahmad Nafik Yogyakarta dan yang paling utama ahli sejarah yang saya cinta Jombang. Sekitar Jombang punya Mbah Yai Husain Ilyas Mojokerto. Beliau Yai Sepuh berusia 89 tahun ahli sejarah sejak zamannya Landa dulu ya. Zamannya Londo. Belanda. Gimana ini Mas? Sejak zamannya Londo, dia masih sugeng, masih lujeng sampai sekarang alhamdulillah. Dia paling hafal sejarah-sejarah. Memang kan memang sudah sepuh jadi hafal. Kalau untuk urusan kocak-kocaknya banyak ya yang kocak-kocak yang saya idolakan. Terutama Kiai Haji. Ceng-ceng. Anak gaib saya juga suka gaya retorika bicaranya. Kalau untuk urusan lucu yang saya suka, Kiai Haji Muhaimin Fadli Surabaya, Kiai Haji Samsul Abadi Jombang, dan yang paling saya suka karena lucunya banyak. Iya, karena saking banyak ini saya bisa ambil referensi dari setiap beliaunya. Kiai Haji Ali Murtado Sumambito Jombang. Beliau sering sepanggung, pernah sepanggung. Beliau adalah
kiai yang kalau bicara ya kalau dalam daunnya kalau bicara sampai gini-gini. Jadi kan saya kan boleh lucu orangnya kan, kan gawamu kan bisa bayangkan dia kayak sampai gini-gini. Ini alisnya loh gini-gini kalau beliau jauh. Terus kalau untuk saya lucunya yang di Jombang itu banyak. Ada ilmunya, ada lucunya. Saya suka Gus Nur Muhammad Habibillah, Peterongan Jombang. Yang idola saya, guru saya. Cara ngunik atas mursyid lah, pembimbing saya. Ada lagi? Sudah itu. Gus siapa lagi? Gus Rian ya? Menyukai diri sendiri. Enggak. Terus menyukai. Ini pesan. Kesan. Jadi sebenarnya itu mau tanya, tapi ya nanti pertanyaannya kebanyakan ya. Aku enggak apa-apa deh. Yang paling nyelekit, yang paling diinget omongannya netizen. Sampai detik ini. Ding dong. Jujur ya ini ya? Iya. Ya iyalah, harus jujur lah. Apa ya? Masa bohong? Ada netizen yang mengatakan ya kalau saya sih tidak sakit. Yang saya benci dari netizen cuma satu. Apakah itu? Dia tidak tahu, tapi asal berkata. Itu. Yang paling diingat kalimatnya? Ceramah kok berdiri di depannya bapak ibu guru dibokongi bisa? Yang video saya. Oke, saya sebagai pembicara. Saya sebagai pembicara dan saya disuruh berdiri. Masa saya berbicara berduduk waqallahu ta'ala fil qur'anil karim kan enggak ada ketertarikan yang belakang enggak kelihatan. Toh saya juga sudah permisi dan mereka mengizinkan. Halo netizen. Makanya netizen ya, apa idomu semangatku ya. Apalagi Jombang kan keras ya. Ah musim pola tau enggak musim ceramah. Keras ya Jombang ya. Belum pernah ke Surabaya sih. Belum. 37 derajat. Panas. Apanya? Panasnya. Banyak kabelnya. Cewek alim berarti emas. Itu berarti netizen, kita itu kan sebenarnya sesama netizen ya. Jadi seharusnya itu kata-kata itu dijaga gitu kan. Mesti sih, tapi aku juga kalau scroll komentarnya, kolom komentar foto-fotonya Mas Rian itu juga ajaib-ajaib. Yang dukung banyak, yang nyelekit sedikit, tapi nyelekit banget gitu. Jadi mendingan wes gak apa-apa, nyelekit dibacae terus lewat. Kalau saya sih urusan nyelkit sih saya lebih seneng. Aku di lokno jatuh, saya juga mati. Saya bangkit juga mati. Daripada mati dalam keadaan jatuh, lebih baik mati dalam keadaan bangkit. Masuk. Itu pribadi saya. Kusria. Biarkan semua berkata karena apa? Setiap manusia punya mata dan setiap mata beda pandangannya. Kalau saya seneng, kalau saya enggak itu wajar. Kalau kamu tidak ingin dikomentari, silakan pergi ke kuburan mati. Karena hidup memang tempatnya orang berkomentar. Okay. Kesana komentar, kesini komentar, serba salah lah kita. Ya benar apa? Hati kita kepada Allah, yang tahu hanyalah Allah. Manusia cukup diam, cukup Israel. Cukup apa? Senyata amal ku lalir. Pakai patil, Pak Mona. Ini pakai mana? Saya yang lebih. Ini ada cukup malaikat. Cukup malaikat pakai patil, senyata amal ku lalir. Mu menang, ngolong lah ngun, walang enggak manusianya. Wajak-wajak ku terutama ya. Kalau juga saya cowok mas. Mangkal abang-abang juga tidak stop pada kakek ngomong ya. Beli abang-abang ya, saya nanti dalam stop. Kakek ngomong ya, saya ngombe nang aku sedot tani kita apa? Tanda di stop juga kena. Tersindir ini kayaknya. Saya enggak nyindir kok ya. Tapi aku enggak merah sih ini orangnya ini. Ya ini yang merah. Berbasari betul kreu. Tapi kalau dia sampai tahu harganya ini beli ya kamu. Ya harganya di pos sama ini, ya. Saya kan tahu. Nanti kita jalan-jalan ke kamarnya Mas Rian, ternyata banyak lipstick di sana. Bedak ya, Mas. Tapi piagam-piagam disimpan di rumah. Ada di rumah. Nanti kita itu ya, coba jalan-jalan. Iya. Kita coba lihat-lihat piagamnya Mas Rian yang membanggakan itu. Nah ini, pesan terakhir. Pemuda merupakan pemimpin di masa depan. Bila masa depannya suram, bila masa depannya terang, semua tergantung di tangan para pemuda. Bila pemudanya berakhlak yang buruk, niscaya dunia ini akan sirna dan akan binasa dengan segala perilaku yang sengsara. Tetapi bila pemuda tersebut berakhlak mulia, masjid tempatnya, majelis ilmu rutinannya, niscaya Indonesia akan menjadi baldatun tayyibatun warabun ghafur, negara yang penuh dengan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Semoga pertemuan kita hari ini mendapat manfaat dan berkah, serta apa yang kita dapatkan menjadi saksi kita berjuang untuk agama.
luar biasa, Mas Rian. Ngobrol-ngobrol ini seru ya, berapa jam ini kira-kira ngobrol? Satu jam mungkin ya? Iya, satu jam. Sambil makan-makan mie tadi, tapi gak di-shoot ya. Soalnya di PS sendiri ini ya. Ini yang masak, istri-istrinya tiga. Empat, lima. Iya, sana sini ada gitu ya. Ya gitu aja, aku Ins dari Surya, makasih udah nonton. Dan ini ada Mas Rian. Halo, halo, halo. Mbak Tian. Dan Mbak Milam. Dadah! Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.